Okey, itulah dia sikit sebanyak sukan rock climbing yang kita kongsikan untuk anda pada pagi ini. Suka? Saya pernah pergi tapi lepas saya balik tangan saya habis lengur. Kalau tangan dah lengur kena buat macam ni. Oh, untuk apa ni? Untuk nasyid. Tip ya? Wah, Ivan lagi tahu daripada saya macam mana ni. Okey. Kita kena sopan sikit. Okay. Ini martabat industri nasyid Malaysia ini akan ada satu anugerah Betul. Yang akan berlangsung tak lama lagi, kurang seminggu kita bersama dengan tetamu penerbitnya, Encik Irwan Johari. Yeah. Kita ada Fakro dan juga Najri. Yeah. Hello, selamat pagi Malaysia. Dia ceria. Okey, semua tak serik Nak pergi lagi hujung bulan? Oh, mesti. Okey, apa sihat? Alhamdulillah. Dari pagi ni kita cerita mengenai anugerah Nasyid 2017. Ya, baik. Terima kasih. Kita juga akan sama-sama menyaksikan pada hari Sabtu ni 13 Januari di Stadium Malawati Shah Alam final untuk anugerah nasyid bermula daripada carta dan kita bawa ke peringkat separuh akhir dan kini ke peringkat akhir akan ada 10 buah lagu yang berjaya melangkah ke peringkat akhir termasuklah lagu UNIC ni. Kita akan bersama untuk menyaksikan siapa yang akan menjadi juara lah untuk kali ini. Okey, kalau kita lihat sebenarnya anugerah-anugerah dekat Malaysia berkenaan dengan industri muzik ni memang banyak. Tapi ini fokusnya kepada nasyid. Yeah. Jadi macam mana sebenarnya untuk kita mengangkat industri nasyid itu sendiri supaya anugerah ini menjadi sama tinggi prestijnya dengan anugerah-anugerah yang sudah tersedia ada di Malaysia? Baik, pada saya dari segi sokongan, dari segi menghasilkan program sebegini perlu diwujudkanlah dulu. Jadi bila ada sokongan daripada pihak media dan juga penyiaran membantu sama untuk kita katakan tim nasyid ni dapat bergerak lebih ke hadapan, insyaAllah lah maka program sebegini anugerah ni dapatlah kita jayakan. Lebih-lebih lagi kita lihat bahawa lagu-lagu berunsur ketuhanan, lagu-lagu dakwah ni dah semakin banyak dah sekarang. Bukan dihasilkan oleh penasyid-penasyid saja, tapi dah ramai. Penyanyi biasa pun dah ada. Jadi di situ kita nampak dia punya kualiti tu dah banyak lah. Dah banyak ada. Perlu kita wujudkan untuk berikan pengiktirafan lah. 10 lagu yang akan dipertandingkan. Ya, peringkat awalnya berapa lagu yang ambil bahagian? Banyak, 30. Dia daripada carta sebenarnya. Carta lebih lah. Carta lebih. Masa semifinal tu pun 30. 20 penyertaan. So tapi UNIC masa di semifinal kita 3 lagu. Tapi finalnya satu lagu. Lepas satu je kan. Okeylah lagi tak ada. Tapi duduk ni belum tentu jadi juara ni. Kita target lagu lain. Lagu yang rock-rock sikit. Ni lagu mana tersenang? Ini lagu lagu yang melo sikit. Tadi Syama'il Muhammadiyah. Pasal Prophet Muhammad SAW. Saingan anda siapa lagi? Saingan kita saingan, tak saing, kita bersaing diri sendiri. Saingan sangat banyak. Maksudnya persaingan sehat lah kan. Kontestan lain pun yang hebat-hebat. Antaranya yang kalau dari industri ni yang besar, Mawi, Syamsul, Ahmad, Black. Kemudian ada juga kumpulan-kumpulan lain. Siapa? Ultimate pun ada. Kumpulan nasyid lain? Kumpulan nasyid kita ada Far East, kita ada Hafiz Hamidun. So ramai lah antara dalam industri ni yang kira power-power. Jadi nak menjelang ke hari kemuncak ni untuk ke final, nak menang persembahan dan lagu yang terbaik, semua persiapan UNIC sendiri. Kita macam Najdi cerita. Kita hari ni zaman orang kata social media kan. Kita manfaatkanlah betul-betul orang kata teaser. Kita kalau boleh nak orang tengok ramai lah. Sebab sekarang ni nasyid semakin lama semakin mendapat permintaan lah. Betul. Alhamdulillah lah. Tapi dalam masa yang sama kita tak boleh duduk senang. Kita kena banyak kali lah kita suruh tolong hashtag AN17 tu di Twitter, Instagram apa semua. Sebab target trending lah. Kau bukan nak tarik diri? Kaedah pengadilan. Ya. Kita dari segi peringkat awal yang carta memang daripada undian peminat. Bila dah masuk ke peringkat separuh akhir dan akhir ni memang kita melibatkan juri profesional lah. Jadi kita mengundang juri-juri yang cukup hebat dan arif lah tentang seluk-beluk lagu-lagu nasyid dan juga lagu-lagu khususnya di dalam industri muzik tanah air. Kita akan ada juri seperti ketua jurinya Farihin Abdul Fattah. Kita juga ada LY, Baiduri, nama-nama besar lah dalam industri yang membantu sama menyokong untuk mengadili lagu-lagu karya nasyid ini.
kita tengoklah nanti siapa menang kan. Fakro, gimmick untuk sebut nama juri dah cuak kita. Betul lah kan. Itu kita nak tanya tu, nanti dia boleh hint-hint dekat juri, mungkin juri tengah tengok sekarang ni, kita tak tahu kan. Gimmick untuk persembahan akhir nanti, sebab kita tahu UNIC ni kalau persembahan dia memang dia bagi all out 100% dia lah. Syuk minat ke? Alhamdulillah. Kalau bagi tahu gimmick dia, tak gimmick lah. Kita teaser lah sikit bagi dekat peminat. Yang pasti lagu dia, lagu kita kata gimmick yang kita akan buat ni, kostumnya dia luar kotak sikit lah. Dia tak ada kena mengena dengan lagu. Tapi sesuai dengan venue-nya, lokasi di stadium. Betul. Tapi fikir juga, boleh terbang-terbang boleh. Saya pun macam takut. Tiket sudah. Tiket dah sold out. Alhamdulillah. Selesai lah. Boleh muatkan berapa kapasiti? Kapasiti kalau diukurkan melebihi 5,000 orang. Dalam tempoh berapa lama tiket habis? Kita buka hari tu dekat sebulan juga. Ingat bulan, hari ni nak datang promosi ni, nak suruh beli tiket. Rupanya dah habis. Cik tak apa, beli PM. Cuma kita nak tapi kena datang jadi fan UNIC lah. Dia bagi hint tu, minta baik ni untuk pemilik UNIC. Kita tak follow show lagi kan. Okay, baik. Masukkan nama diorang lagi ni. Sempat lagi. Okay. Yelah, tadi Najdi ada tak sempat habis ke ayatnya tadi. Takut apa tu? Sebenarnya pertandingan ni, kalau diorang orang lama lah. Kalau seorang lagi, Bazli dah 15 tahun. Fakro 10 tahun. Saya baru 2 tahun. Tak tahu lah mana tahu saya takut ke tak diri kan. Dia macam tu. Kalau show dia hilang. Sakit perut lah. Kau jangan lah. Hilang. Dia nak hilang tu, dia nak apa, hilangkan rasa nervous dia. Tak pernah show dia tak datang tiba-tiba kan. Tu kita risau. Tak adalah. Ada kan. Tapi last minute sampai. Okay. Najdi, kita tengok industri nasyid sekarang ni sudah, trendnya sudah berubah. Kalau dulu lagunya ballad, lemah gemalai. Sekarang ni lebih rancak. Betul. Berkolaborasi dengan artis-artis rapper, Caprice, Shamsul Yusof dan sebagainya. Jadi macam mana sebenarnya Najdi dan Fakru sendiri melihat perubahan trend ini dengan penerimaan masyarakat tentang lagu-lagu yang berkonsepkan ketuhanan? Ya, sebelum jawab kita nak buka talian. 02-8285-7889 hubungi kami nak ketahui mengenai Anugerah Nasyid 2017 ini. Hubungi kami nak berinteraksi bersama dengan UNIC. Boleh juga mereka sah seorang peserta lah, ada 9 lagi. Betul. Ya, jawab soalan tadi. Okey, 15 tahun kalau UNIC lah, 15 tahun kita dalam industri nasyid. Crowdnya mungkin hampir sama, hanyalah dalam circle yang sama kan. Maksudnya yang minat nasyid lah. So, sudah tiba masanya untuk kita evolusi, untuk kita cross fan. Jadi kita akan tarik peminat-peminat yang mungkin tak pernah dengar nasyid, yang mungkin takut untuk mendengar nasyid kan. Ataupun dia kata macam nasyid ni cembek. Takutlah nanti stigma dia bosan kan, mungkin sama. Tapi sebenarnya dengar dulu nasyid dan kita akan tahu perubahan yang sangat banyak. Dulu Robani dah pernah buat. Ya, tak ada masalah kan. Tak ada masalah. Siapa itu? Raihan abang-abang kita dah buat. Kemudian ada lagi kumpulan-kumpulan nasyid yang actually UNIC sendiri masuk dalam industri, kita bawakan lagu-lagu yang fresh untuk remaja, lagu-lagu yang cinta sikit kan, intim pun sama juga. So di sana memang akan ada yang yang mungkin tak boleh nak terima, tapi di awalnya saja, lama-lama kita tapi akan tahu. Tapi semalam ada orang panggil abang Anu Madah, abang Anu Madah. Pemain bola kan. Saya juga ada kawan-kawan yang di pasar, di luar kita punya crowd lah. Yang main bola kan, yang main bola mungkin dia dengar lagu-lagu lain kan. Tapi dia jumpa kita, abang Anu Madah. Saya pergi pasar pakai seluar pendek, pakai seluar pendek. Abang, saya minat sangat. Si minat abang nak gambar abang. Aku pun terkejut. Dia panggil abang nama dia. Saya rasa macam tukarlah. Ayuh badan nama perempuan dia. Itu kira dah berjaya mengaruhi itu. Mereka dah kenal. Ini mungkin ada peminat yang hubungi kita pagi ni. Hello, selamat pagi. Siapa di talian? Hello. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Okay, silakan. Okey, saya nak bercakap dengan Ustaz Fakru dari Berkumpulan UNIC. Ya, saya. Apa khabar? Sihat? Alright, alhamdulillah. Ya, apa je? Ustaz, bila nak datang lagi sekolah mengatur Zohar ni? Itu kena pick up tepi tu. Tak apa, insyaAllah jemput. Ingat sana, ingat tak? Ingat. Alhamdulillah, lagi. Okey, nak ucap tahniah. Sebab berjaya masuk ke pertandingan nasyid. Terima kasih. Dan semoga orang kata berjaya dalam arena seni dan terus maju ke hadapan. Amin. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Baik. Kita support tau. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Selaku penerbitnya, pastinya anugerah ini tidak akan terhenti untuk tahun sekali
saja penganjuran saya, yang saya akan diteruskan lagi. Mm-hmm. Apa yang diharapkan untuk ya, dia masa pada saya bila dah semakin kita membuat program ni berbagai edisi, jadi kita rasakan tidak bolehlah kita berpatah balik. Jadi kita perlu fikir ke hadapan, dan kita nampak bila buat pertandingan sebegini, peringkat akhir ni akan datang lagi karya-karya baru yang lebih berkualiti. Jadi di situ kita kena membantu sama untuk memberikan pengiktirafan pada mereka. Jadi pada saya bukan sekadar bahagian penyiaran saja yang perlu bagi sokongan. Mungkin dari segi penaja-penaja di luar sana pun perlu juga memandang serius kepada penganjuran anugerah nasib sebeginilah. Untuk mereka yang meminati ataupun mempunyai niat untuk memberi sokongan kepada anugerah ini tetapi tidak berkesempatan kerana tiketnya sudah habis dijual. Jadi bagaimana sebenarnya untuk mereka mengikuti anugerah ini? Kadang-kadang orang nak tengok, walaupun habis orang nak tengok lagi kan. Persembahan hanya sekarang online. Tak ada masalah, di mana boleh dapatkan? Tengok. Facebook? Yes. Live di Facebook? Di Facebook, di IKIM FM, di TV IKIM, .my. Kita pun secara online, kita pancarkan kan. Dan di situ peluanglah untuk masing-masing dapat saksikan yang tak berkesempatan datang stadium lah kan. Tapi pada kami, apa saja cabang-cabang saluran yang kita sediakan ni, kita sama-sama memberikan sokongan lah. Social media, social semua media, contestant pun not bad lah. Ramai-ramai kan, Allah Ahmad semua ni, pun dia ramai. So kat situ boleh tengok live lah. Tapi separuh je lah. Tapi data tu kena sediakan banyak lah. Kalau kita nak tahu urutan tu, mungkin boleh kongsikan ya, siapa yang akan buat persembahan terlebih dahulu. Dapat undian? Dah ada tapi kita rahsiakan nanti, dulu. Nantilah akan dia beritahu. Kita tahu lagi. Mungkin peserta NSC pun tak tahu lagi. Awal, mana tahu. Lagi kita bincang. Kalau awal, saya balik awal. Okey. Kata nak menang. Tak boleh. Nervous kan? Jadi, yelah, bila kita nak buat persembahan dalam pentas yang besar ni, dia tak nafikan ada. Berbentuk konsert ni kalau dah diadakan. Cuma nasyid ni kita lebih kepada bentuk pementasan. Kita ada lakonan supaya maksud lagu musical tu boleh dia dihayati, betul. Lebih dihayati lebih lah. Sampai lebih feel, lebih orang kata apa, sampai tak sampai lah, dah lupa lah. Susun atur logistik dalam stadium itu sendiri bagaimana? Adakah diasingkan golongan Adam dan Hawa ataupun buat masa ni memang keluarga? Dari segi apa yang kita titik beratkan adalah dari segi soal-soal sebegitu. Jadi cumanya bila kita lihat sokongan selalu datang daripada peminat, dia datang secara package. Datang secara family, keluarga kan. Jadi kita kena ambil kira jugalah soal tu. Kita akan tengok dan kita akan sama-sama bantulah untuk menyusun lebih teratur lagi. Dalam menganjurkan pertandingan ini, ada tak cabaran-cabaran yang tidak pernah dialami sebelum ini? Mungkin boleh dikongsikan sebab kadang-kadang penonton ni dia tahu nak tengok je, dia tahu komen je, dia tak tahu kat belakang tu kan macam mana sebenarnya. Ustaz payah nak jaga NSC. Antara yang payah tu lah. Cabarannya kejap lagi kita ada dua pemanggil. Dua di talian dari Langkawi dan juga dari Sabah. Hello, selamat pagi. Hello, selamat pagi. Ya, silakan. Saya nak cakap dengan apa ni? Pak Kru. Apa khabar tuan, sihat? Hello? Silakan. Silakan. Oh, Langkawi ya? Zakaria. Saya berkelang, saya ada di Langkawi. Patut saya nampak kelang kabut. Silakan. Saya ucapkan ni, semoga berjaya UNIC pada hari Sabtu ni. Tanya. InsyaAllah, terima kasih banyak bang. Okey. Jangan lupa sokong kita, jangan lupa doakan semua peserta lah. InsyaAllah eh. Okey, baik. Okey. Terima kasih. Bang Langkawi burung lang tu ada lagi. aku ingat dia seorang lawyer buruk. Kau pun jaga pergi. Okay, baik, terima kasih. Kita ada satu lagi pemanggil. Dari Sabah. Hello. Hello. Silakan. Siapa di sana, teruskan? Hello, saya Afiq. Silakan. Okey. Asri. Saya nak cakap dengan UNIC. Di sini. Boleh ba kalau kau. Boleh. Tak ada okey. Tak nak buat konsert dekat Sabah kah? Tak nak buat konsert di Sabah ba. Boleh ba, boleh. Okey, itu saja soalannya, Cik Asri. Okey, baik. Terima kasih, Chelsea. Terima kasih, Chelsea. Kita, UNIC, Alhamdulillah lah. Syukur kita sentiasa ada
jemputan di universiti. Jadi sebab itulah kita perlu ada apa ni, variasi dalam lagu, ada evolusi supaya kita orang dapat dapat sentuh orang muda ni. Dia memang kalau nak kita tackle orang muda ni, dia lawak. Yang kedua dia muzik. Macam tu. Kadang-kadang pasal tak sampai pun tak apa, dia gelak, dia mudah terhibur. Tapi itu cara dia supaya di sebalik itu dakwah kita, kita punya message positif kita dia akan sampai. Yang ketiga sukan lah. Jadi UNIC kita tackle benda-benda macam tu. Sukan pun kita main supaya kita lebih, kita kata tak ada gap lah di antara. Ya, tak ada jurang. Sebab sekarang ni kita banyak fokus pada branding, kita banyak duduk. Tiba-tiba serius. Tak biasa. Selangor lah. So untuk ada masa ke Sabah tu, kita cubalah manfaatkan. Kita pun ada susunan. Jangan janji kosong lah. 2014 ni banyak cepuk susunan. Cepuk pergi. Mana tahu kita nak buat konsert UNIC yang kedua. Tak ada hal. Amin. Kak Nurah Nasheed lah support ni. Dia merentasi. Okay. Untuk tahun ini pula, penganjurannya pastinya untuk sepanjang tahun. Dan carta itu sudah pun bermula di awal tahun. Di awal lagi. Dan kita dah selesai satu musim. Jadi di situlah yang kita pilih. Berdasarkan undian pendengar, peminat, nasyid, lagu-lagu ini yang berjaya melangkah ke separuh akhir dan telah pun diadili oleh juri, 10 yang berjaya ke peringkat akhir lah. Jadi itu konsep yang kita bawakan. Dan pada saya macam artis-artis ni memang juga banyak membantu sama dalam memartabatkan Dasi Nasyid. Mereka banyak support untuk bagi makluman kepada peminat-peminat, terutama pada UNIC contohnya. Memang rapat dengan peminat-peminat mereka. Artis-artis lain pun sama. Jadi kita rasa ini satu sokongan yang sangat kuat lah. Bukan sekadar kami menganjurkan saja, tapi artis juga turut sama memberikan sokongan yang sangat padu lah untuk Anugerah Nasyid ni. Okey, baik. Kita nak persilakan Fakul dan juga Najdi untuk ke set sebelah sana untuk persembahannya, untuk menutup tirai Selamat Pagi Malaysia kita. Okey, Okey. Baik, silakan. Mungkin terakhirnya kata-kata yang boleh diberikan kepada mereka di luar sana untuk memberikan sokongan anugerah yang bakal dicalonkan. AN17 singkatan. Jadi kita rasa yang paling penting sekarang ni kita sama-sama, kalau peminat-peminat penasyid kan, yang penggemar nasyid ni, kita boleh sama-sama nak cerita apa-apa dekat media sosial, kena hashtag AN17. Kita sama-sama besarkan apa ni, anugerah nasyid ni sendiri. Dan jangan lupa boleh dengarkan juga secara langsung di IKIM FM. Ataupun boleh tonton juga di secara streaming online. Pukul berapa? Pukul 9 malam. Hari Sabtu ini 13 Januari. Yang mana 10 artis akan bertanding melibatkan lagu-lagu masing-masing. Dan kita akan lihatlah pelbagai kategori. Ada 11 kategori yang diberikan untuk penganugerahan-anugerahan ini. Dan kita doakanlah semoga berjalan lancar dan berjaya, insyaAllah. Okay. Sama-sama kita berikan sokongan kepada AN17 nanti. Dan kita nantikan siapakah yang akan menjuarai AN17. Baik, kita ramai yang sudah menanti persembahan mereka. Betul. Jadi kita tutup Selamat Pagi Malaysia untuk